Perbaikan servis eskalator lantai 3 Pasar Baru Bandung. Pemeriksaan pembersihan perawatan yang dilakukan oleh kru mekanik eskalator. Ini mesinnya di dalam sini. Seperti itu membersihkan debu maupun kotor-kotoran. Disikat emang ya? Disikat tuh biar sela-selanya kotor-kotorannya bersih. Biasanya kan kalau di pasar banyak debu ataupun kotoran-kotoran kain, benang-benang. Itu sikat kawat. Yang di bawah pemeriksaan juga dari bawah. Perlu dipatikan nggak kan nanti kan? Nggak. Nah itu ini mesinnya. Pembersihnya. Bagian mesin dibersihkan. Nah, dari luar sana masuk ke dalam, muter ke bawah. Pel. Sudah dipatikan. Posisi mati, nggak jalan, dihidupkan. Jadi ngidupin dari kunci sebelah sana tuh. Di olian biar licin, biar halus suaranya. Pelumas. Kasih pelumas. Jam operasional jam 8, ini sudah jam kurang lebih setengah 9. Jadi mekanik eskalator berputar rutin setiap pagi sampai sore untuk memeriksa sudut-sudut eskalator yang ada kendala langsung diperbaiki. Pembersihan. Kita lihat di bawah. Pengunjung belum beberapa begitu ramai karena masih pagi. Dipatikan, turun lagi untuk memeriksa. Eskalator lantai 2 ke lantai 3 tengah-tengah Pasar Baru Bandung.
detail mesinnya. Nah, komponen-komponennya harus diperiksa, dielap mesinnya biar tetap terawat. Produk mana ya, Kang? Ini masih Jepang, Pak. Ini Jepang. Ya. Mitsubishi-nya. Mitsubishi. Jadi ruangan di dalam eskalator, ruangan mesinnya seperti ini. Dan ini Kang Punten. Coba kita cek ke bawah, yang di bawah. Nah, mesin jadi ada dua, di atas satu, di bawah satu. Ini juga lagi dibersihkan, dikontrol untuk perawatannya. Kabel-kabel agar normal. Kang rutin ya, Kang ya, ini Kang. Ini pemeriksaan. Jadi jika naik eskalator, intinya yang belum pernah atau tidak sering, jangan panik. Langsung naik tangganya aja, jangan gugup. Insya Allah aman. Ini posisi lagi mati. Ini pengecekan kabel karet-karet. Motor-motornya lagi diperiksa. Nah, seperti itu pengecekan pengontrolan eskalator.